Ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang cara agar postingan atau story teman kita nggak lagi muncul di beranda Instagram yang kita punya. Jadi mungkin kalau kalian punya teman yang mungkin agak freak ataupun agak sedikit ya kadang kalau update agak sedikit berlebihan kan bisa melakukan cara ini ya yaitu cara menyembunyikan postingan dan juga Insta story dari teman kita tersebut. Nah, bagaimanakah caranya? Cukup simbol di sini. Yang pertama yang wajib kalian lakukan adalah kalian tinggal masuk saja ke Instagram, kemudian kalian masuk ke profil dari teman kalian tadi. Misalkan saja di sini saya contohkan ini ya, sebagai contoh saja. Kemudian tinggal kalian buka pada bagian profil teman kalian seperti ini. Kemudian di bagian sini ada following atau mengikuti ya. Ada kayak tulisan mengikuti atau following kalau yang pakai bahasa Inggris tinggalkan tekan saja satu kali nanti akan muncul tampilan sekilas seperti ini nah di bagian ini tinggalkan pilih saja bagian senyapkan atau mute ya kalau bahasa inggrisnya kemudian di bagian ini senyapkan tinggalkan pilih saja nanti akan ada dua opsi yang muncul atau sembunyikan atau senyapkan tadi akan muncul dua opsi yang bisa kita pilih yang pertama adalah cerita cerita di sini artinya adalah insta story atau story instagram kemudian ada postingan tentunya kalau kita aktifkan kedua-duanya maka baik postingan ataupun insta story dari teman kita ini nggak akan pernah tampil di beranda Instagram kita. tentunya kalau kalian pengen salah satu saja juga nggak masalah. misalkan saja yang kalian aktifkan cuman postingannya saja supaya nggak aktif atau nggak tampil di beranda kita tinggal kalian aktifkan sampai warna biru di bagian postingan saja kalau pengen cuman storynya saja ya tinggal pilih saja yang storynya. Atau kedua-duanya, atau tanpa kedua-duanya. Jadi, cara untuk menyembunyikan story ataupun postingan teman kita dari beranda Instagram kita itu bisa kalian lakukan dengan cara seperti ini. Dan cara untuk mengembalikannya juga, caranya sama, tinggal kita nonaktifkan saja pada bagian senyap, dan kita nonaktifkan pada sembunyikan postingan dan juga cerita atau story. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP. Bye bye.